What's up, you? Ini saya dapat call daripada outlet yang mana ekon dia orang leaking teruk, dan dia juga ada send satu video pendek yang rekaman untuk ekon yang leaking itu seperti ini. Ya, saya sudah di bawah teman-teman. Mau pergi kereta. Kereta saya. Kita akan on the way ke Giant Kelana Jaya. Sebab komplain itu dekat Giant Kelana Jaya. So, kita harus ke sana lah. Untuk cek ekon orang. Okey lah. Yalah. Saya punya card. Get card tidak boleh pakai. Oh, rupanya saya terlajak. Mau saya ambil satu barang lagi di kereta saya. Tapi terlacak lah pula. Okey, jom pergi. Sekarang masih dapat wawasan Pucung. Yang mana saya tinggal area sini lah. Ini orang ini mesti main handphone, ini orang. Tengok, tengok. Sudah pergi tengah. Oke. Ambil minyak pun sudah. Jom pergi.
dua kali lalu itu sudah 4 ringgit 2, 4 ringgit 40 sen. Bagi saya mahal. Sebab dengan duit itu kita sudah boleh makan. Kita sudah boleh breakfast dua kali. Jadi di podcast tuh. Oke, kita teruskan perjalanan. Saya sudah berada di PJ. Ini yang selalu orang panggil jembatan Pulau Pinang. Saya pun tidak tahu kenapa orang selalu panggil jembatan Pulau Pinang. Oke, kita sudah sampai di Kelana Jaya. Depan itu Paradek Mall. Hari sudah gelap ya. Oke, kita sudah sampai. So, siapa nak ribes masuk parking? Hai, buddy. Ya, dan saya sudah sampai. Manager, saya nak cek. Di atas ada ikon punya air. Oh, okay. Mana? Itu hari ini kedua kan, sana. Uh-huh. Di sana juga. Di satu lagi. Oh. Itu hari buat. Okay, saya sudah sampai. Sudah ikon dia. Dan saya harus naik sini. Inilah keadaan ikon ni. FCO Econ yang mana sekarang deliking lah. Oke, boleh nampak ya.
Oke, dan kita tengok. Oke. Nampak kan? Kotor gila dia punya air. Sana pun ada outlet saya dalam Paradeg Mall tuh. Ada dua, yang CRS dengan Tanky Chaos. So, itu daripada saya. Sekiranya Anda suka dengan video ini, tolong like dan share kepada kawan-kawan korang. Dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng itu juga, supaya bila saya ada video baru, Anda akan tahu kapan bila saya akan upload. Itu saja daripada saya. Dah.